Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami konten campuran. Baik Bapak Ibu, Bapak Saudara, para YouTubers dimanapun berada. Kali ini kami berada di ACC. Ya. Ini mengantar si kecil untuk mengikuti lomba mewarnai untuk memeriahkan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Ini teman-teman bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tamia. Yang saya hormati pimpinan Republik untuk memberikan keterangan yang terhadap bersama saya. Ibu Ibu ini selaku panitia dari komunitas demokrasi Gambir, yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, sekota Ambon yang berkenan hari ini, yang sangat kita berkata bisa. Kami yang sama pemerintah kota memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi komunitas peduli generasi muda Ambon, Ibu dan teman-teman yang sudah memperkasai kegiatan ini, dan ini proses belajar di kabupaten yang terkotani setelah bertahun yang lalu. Bapak Ibu, nanti kita mendapat sekalian khusus para orang tua yang saya kasih. Anak-anak ini butuh kesempatan. Anak-anak ini butuh peluang. Anak-anak ini butuh didikan, bimbingan, kepedulian kita semua, para orang tua, para guru, tetapi juga semua yang ada di sekitar dengan hidup mereka. Mereka ini bisa bertumbuh dan menjadi anak-anak yang hebat untuk melihat nanti, tergantung apa yang kita buat di hati, apa yang kita buat di sekitar dan sebelumnya. Dan oleh karena itu, Kota Ambon dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023, kita memperoleh kenaikan peringkat kita dari anak dari peringkat pertama menjadi madya. Apa artinya? Artinya adalah kota ini terus berupaya untuk memberikan ruang yang cukup kepada anak-anak dalam pertumbuhan mereka, dalam mengembangkan minat, bakat, kreativitas mereka. Bahkan semua kita terus memberikan perlindungan kepada anak-anak. Bagi anak-anak ini untuk peningkatan kualitas mereka, khususnya dalam mewarnai, tetapi juga dapat memberikan jaminan bagi kita
bahwa kota aku ini akan semakin baik. Dan seperti ke depan, anak-anak ini akan menjadi generasi penerus yang berkualitas untuk kemajuan kota aku, Maluku, dan Indonesia yang kita cintai. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan kepada anak-anakku. Bergembiralah, silakan mewarnai menurut imajinasi kalian. Mewarnai ini tidak harus juara, tetapi bagaimana kita berkreativitas mengeluarkan imajinasi kita, apa yang kita pikirkan dituangkan dalam mewarnai ini, maka itu menjadi sesuatu yang berkualitas sebagaimana kita. Siapapun yang jadi juara, selamat. Tetapi yang belum, tidak usah berkecil hati, ya. Tetap semangat, karena kesempatan ada banyak kedepan. Saya kira itu, dan akhirnya dengan memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan lomba mewarnai tingkat PAUD SD Sekota Ambon dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023, saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tamiya. Mohon kesediaan Pak Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Kepala dan Kepala 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 Kepala. Kami semua yang ada di ruang ini membuka dengan resmi kegiatan lomba mewarnai tingkat PAUD dan SD Sekota Ambon dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023.